Okey, kon ni bila kita on dia blinking kalau merah ni kan. So, caranya kita buka dia punya board. Okey, ni dah selesai lah kita keluarkan board tu daripada aircon. Yang ni saya terus keluarkan sekali dengan dia punya set ni lah. Senang sikit saya nak buat. So, kita tak payah cabut wire yang banyak lah. Tapi kemudiannya kita kena keluarkan dia punya board tu lah. Sebab bahagian komponen yang kita nak tukar ni, dia ada dekat bawah. Yang tempat nak solder tu kat bawah. Okey, dah berjaya keluarkan. Okey, inilah komponen yang kita nak tukar ni. Yang saya tengah pegang tu. Okey. Alright, sebelum kita tukar tu, kita tengok komponen yang kita beli tu sama tak dia punya size dia. Alright, kita tengok dia punya dimension dia. Okay. Sorry, tadi ada yang iklan sikit. Alright, so bila kita dah confirm dia punya komponen, lepas tu kita boleh sambung lah. Okay, yang ni saya tengah panaskan saya punya solder iron dulu. So, bagi dia sampai dia punya suhu yang sesuai sebelum kita mula solder. Dan kita boleh start prepare barang-barang yang kita perlukan lah. Prepare dia punya solder wire. So, kita tengok dulu. Alright. Okay, kita cuci dulu dia punya tip tu. So, bila kita cuci nanti senanglah kita nak solder nanti kan. Baru dia punya quality solder tu cantik. Okay, alright. Dah sampai dia punya suhu yang sesuai. Yang ni saya selalu set 350 degree lah. Untuk kerja-kerja soldering ni. Ni cara saya lah sebelum saya keluarkan komponen tu. Saya macam letak dulu solder dekat kaki yang kita nak keluarkan tu. Then baru kita start cabut komponen lah. Ni saya punya cara lah. Setengah orang dia suka pakai yang saka tu kan untuk sedut dia punya tu. Tapi saya prefer cara ni lah. Sebab lagi senang. Saka tu ada tapi saya malah nak guna. So macam ni saya solder dia punya kaki kiri dan kanan, kiri dan kanan. Lepas tu sambil tu perlahan-lahan kita tarik ke bawah. So dia senang sikit lah. Okay. Kanan pula. Yang ni kena slow-slow lah. Kita takut nanti copper pad dia terkeluar. So yang ni sebelah kiri dia dah keluar. Sebab dia susah sikit. Sebab dia dah ada gam silikon kat situ. Okay. Sebelah kanan pun dah keluar. So. Okay. Komponen lama kita dah cabut. Alright. So kita ambil komponen baru lah. Tapi sebelum tu kita cuci dululah dia punya lubang yang lama. So sebab masa kita cabut tadi dia punya lubang tu masih lagi tertutup. So kita nak bagi lubang tu ada balik. So senang nanti kita nak masukkan dia punya komponen yang barulah. Tengok, saya suka cara buat macam ni lah. Ada orang yang prefer terus pakai saka. Bila pakai saka dia terus nampak lubang tu lah. Okey, dua-dua lubang pun dah okey. Okey, ni saya cuci saya punya soldering tip lah. Jadinya soldering tip tu hujung dia taklah jadi gali hitam kan. So bila kita nak guna nanti dia senang. Okey, yang ni kita masukkan komponen yang baru dekat board tu. So bila dah masuk kita kepakkan sikit dia punya kaki. So dia tak ada lah terkeluar ke bawah masa kita nak buat solder nanti. Okey, yang kuning ni kita letak sikit tak nanas lah. Yang ni bukan tak nanas. Yang ni apa nama dia, flux. So nanti kita masa kita buat solder tu dia jadi cantik lah. Okay, kita letak dua-dua kaki, kiri dan kanan. Okay, kita simpan balik. Okay, kita mulakan balik proses untuk solder komponen baru ni.
So letak solder tip tu dekat situ. Lepas tu tolak kita punya soldering timah tu lah. Okay, kiri dan kanan. So bila dah cantik, dah settle, so nanti kita akan potong kaki dia. Okay, kita clear kita punya kawasan lah. So, no, so senang sikit nak buat kerja kan. Alright, kita potong kaki-kaki yang lebih tu sebab nanti sangkut kat bawah ataupun nanti short circuit ke kan. So kita potong. Ni sebagai tambahan lah, kalau tak ada pun tak apa. Kita pakai alkohol nak cuci-cuci balik kan, tadi ada kesan-kesan yang tak berapa nak cantik tu. So kita gunalah brush gigi ni, cuci-cuci. Mana yang lebih-lebih tu kita korek buang, baru dah nampak cantik sikit. So kita masukkan bot balik dalam dia punya tempat ni, dalam bekas ni, dalam banner ni lah. Ni masa yang saya pasang bot ni, saya tak perasan dia ada satu connector kat bawah tu. So kita kena keluarkan balik. Lepas tu baru kita boleh masukkan connector tu. Repair. Okay, connector pun dah masuk. So semuanya dah settle. So nanti kita akan pasang balik dengan aircon. So nanti kita tengok macam mana. So yang ni cuma nak kemaskan lah komponen-komponen tu, wiring tu semua kan, bagi nampak cantik. Okay, dah pasang, kita try on. So tadi bila kita pasang je memang tu dia nak blinking light. So bila dah pasang then dah okay lah. Yang blinking kalau merah tadi pun dah hilang. Okay, alright. So memang dah confirm, dah tak ada lagi dah. So blower kipas indoor pun dah jalan dengan okey. Alright, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.